Nah, pas di dalam mobil, pas muter-muter tuh, saya ulik-ulik. Kenapa sih, Rin? Harus selesai hari ini redecorate-nya gitu kan ya. Kok kayaknya terburu-buru banget. Ini kok tiba-tiba jadi datang lebih cepat? Kamu kenapa sih? Iya, jadi aku tuh orangnya tuh perfeksionis banget. Jadi aku pengen make sure semuanya udah oke sebelum Jevin pulang. Ternyata alasannya adalah Jevin suaminya tidak mau ruangan di rumahnya di redecorate. Tuh. Udah takut Jevin ya ntar marah kalau hasilnya sesuai, tapi insya Allah kayaknya udah oke. Jadi semuanya udah, furniture-nya udah. Nah, aku mau ada finishing touch. Kayaknya ini seru kalau kita bikin jadi DIY. Jadi di sini aku mau tambahin tanaman, tapi kan untuk warna pot kadang suka nggak sesuai sama keinginan tuh. Nah, aku ada inspirasi untuk bikin DIY. Kayak gini. Nah, karena tadi langsung beli furniture, saya nggak ada waktu untuk mampir ke rumah ngeliat progress redecorate ya. Asli tegang. Tapi yang lebih tegang lagi adalah saya udah nggak bisa nahan lagi Rini pengen masuk rumah. Ayo dong, aku udah pengen banget nih Kang. Udah nggak sabar nih pengen lihat hasilnya. Pulang sekarang ya? Gimana ya? Iya deh. Pas banget, aku beres penataan, Rini dateng. Yeay, berhasil. Hai, selamat datang. Pangling banget sih. Ampun deh aku kaget banget tadi tiba-tiba masuk gak ada kamu. Aku sudah gak sabar banget. Ayo dong pengen lihat. Gitu. Nah ini perubahannya bagaimana? Suka banget. Nah, ini warnanya bener-bener jreng banget. Bikin aku pangling dan aku jadi lebih ngeliat ini tuh rumah aku apa bukan sih? Kayak ini gimana sih? Ini lebih fresh dapet. Iya lebih fresh. Terus ini juga warna favorit aku. Ah, warna hijau. Warna keluar banget. Seru. Ini seperti yang sudah kita lihat dong, pasti berubahnya lumayan banyak ya kan? Perubahannya. Banget. Tadinya kan ini plan. Ini tuh bener-bener ya udah gitu aja gitu. Tembok polos. Iya, ini juga batu-bata aja. Aku kayak bosen gitu nih harus diapain ya. Tapi Jevin tuh emang lebih suka yang plan-plan gitu. Terus aku bilang, aduh aku tuh pengen sesuatu yang baru, yang berwarna gitu. Tapi Jevin gak mau. Sampai akhirnya ini win-win solution banget. Batanya tetap dapet, bata exposnya dapet. Ini juga ditambahin gypsum ini dengan warna favorit aku jadi makin keren. Terus sofanya ternyata diganti. Iya. Dan ini juga. Tahu yang belanja ini siapa? Halo. Luar biasa biasanya Kang Ronald. Minggu depan atau bulan depan kita belanja bareng lagi gimana? Oke, Niki jadi apa aja Niki? Nih, coba tolong jelaskan Niki. Oke, jadi seperti yang udah ditebak tadi langsung sama Rini. Jadi pertama ini memang kita buat aksen di ruangan ini ya kan. Kita fokusin ke area TV ini karena memang ini kan ruang keluarga, tempat nonton TV. Jadi aku fokusin di sini ya kan. Dengan aku pilih warnanya juga yang suasana tuh jadi bikin lebih fresh juga, lebih hidup juga. Walaupun ini kita bikin suasana juga tetap adem gitu ya. Terus juga ada tambahan kayak kesan-kesan yang lebih terang karena aku pilih juga warnanya yang soft tapi kuning gitu kan. Terus juga di sini aku kasih tambahan gypsum dengan motif yang bentuk yang lebih playful menyesuaikan karakter dari yang punya rumah ya kan. Terus juga ini aku kasih sedikit aksen lampu indirect lighting kayak gini. Jadi
suasana. Jadi kalau nonton Remang-Remang seru, tinggal lampu ini nyala. Gak sabar pulang. Dan yang paling menonjol perubahannya adalah nih, lihat warna-warnanya. Ini dari Dulux Pentalite ya, dengan Pro Cover Technology. Daya sebarnya maksimal, makanya ratanya rata banget ya. Terus ini udah pasti hasilnya menawan dan tahan lama. Warnanya ini tahan lama, udah nggak akan ribut-ribut lagi deh kalian berdua. Iya, sampai lebaran tahun depan tuh masih aman. Aman. Ya, gitu. Nah, pas nih berarti nih. Jadi nggak usah sampai ribut lah. Cuma masalah redekorasi doang nih, ya. Lihat aja all lagi. Is love. Emang juara. Ya, mudah-mudahan dengan ruangan ini yang sudah diredekorate akan hadir Yoko Ono dan juga John Lennon dari Cirende. Ya. Amin. Oh, dengan semangat berkreasi kan kalian dulu pekerja seni, pekerja kreatif. Jadi lebih rumahnya tuh jadi lebih berwarna. Benar. Hubungannya jadi lebih berwarna. Desainnya disesuaikan dengan orang yang kreatif juga. Thank you banget. Sama-sama. Thank you banget Gina. Thank you. Sebentar, bukannya kamu nanti malam manggung di Indonesian Choice Award? Iya sih, benar. JR dulu gitu kali ya? Iya. Ya udah kita pamit aja deh. Oke. Okay. Tapi happy kan? Happy banget. Selamat Devin ya. Thank you. Bye. Gin, satu lagi klien dipuaskan oleh Let's Color. Nah, kalau misalnya pengen ya, ada ruangan di rumah kamu yang pengen diredekorate sama tim Let's Color, silahkan kirimkan foto ruangannya plus foto rumah tampak depan. Email ya ke let's.color@netmedia.co.id plus alasannya. Oke, jadi selamat menikmati akhir pekan. Sampai jumpa di rumah berikutnya. Have a nice weekend. Dah.